Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel IG Solusi. Pada video kali ini kami akan berbagi tentang cara membuat shortcut slip di Windows Phone. Silakan teman-teman tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan video-video update lainnya. Seperti yang teman-teman ketahui, fitur sleep sangat berguna saat kita meninggalkan pekerjaan tanpa mematikan laptop. Ketika sudah siap untuk kembali bekerja, maka tinggal tekan sembarang tombol dan laptop sudah langsung siap untuk digunakan kembali. Semua aplikasi, baik pada browser dan jendela lainnya, akan tetap berada posisi yang sama saat kita meninggalkannya. Oleh karena itulah fitur sleep akan selalu dibutuhkan setiap saat. Pada Windows 10, untuk melakukan sleep biasanya dilakukan dengan menekan tombol Start, Power, Start, Power, dan Sleep. Atau bisa juga langsung dengan menutup laptop. Tapi ada satu trik yang memungkinkan kita melakukan sleep dengan hanya melakukan klik pada mouse, yaitu dengan cara membuat shortcut sleep di desktop. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti tutorial. Yang pertama, cara membuat shortcut sleep di Windows 10, kita pilih desktop. Kita pilih. Pilih shortcut. Ada kolom type the location of the item. Masukkan perintah dll 32, diklik exit, power off, power off, diklik dll. Jadi teman-teman bisa melihat ini desktop ada sudah baru bernama sleep. Untuk melakukan sleep caranya dengan klik dua kali shortcut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengatur shortcut untuk sleep laptop dengan keyboard.
Selain dengan cara klik dua kali soundcard slip yang sudah dibuat, juga bisa dieksekusi dengan menggunakan tombol kiri. Agar ini berjalan, maka sebelumnya kita harus mengubah pengaturannya terlebih dahulu. Ini cara slip laptop yang keyboard pertama kali kita klik soundcard slip yang ada di desktop di kanan, di properties, pada shortcut. Ada shortcut K. Ini kan kita masukkan misal kita ini sebenarnya sembarangan, jadi sembarangan kita bisa masukin Oke, jadi teman-teman tinggal pijit S di keyboard, jadi itu kontrol alternatif S. Oke. Sekarang, jadi teman-teman bisa menjalankan slip dengan dua cara. Yang pertama langsung klik ke sini. Yang kedua adalah bisa menggunakan kontrol alternatif S. Itu ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.